Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada Anda pemirsa sekalian saya ucapkan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Arin Nasya Ramadhani pada tanggal 23 Februari 2023 telah berada di gedung DPR RI untuk menyaksikan bagaimana berjalannya rapat sidang DPR RI yang akan membahas mengenai masalah kelautan dan perikanan yang beberapa bulan ini telah terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat bagaimana keadaan gedung sebelum rapat dimulai. Hari ini telah dihadiri oleh Bapak Menteri, Ketua Fraksi juga beserta anggotanya, juga ada pimpinan rapat DPR yang akan hadir di sidang pada hari ini. Mari kita saksikan bagaimana proses sidang ini berlanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum rapat ini kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada rapat sidang DPR RI yang akan membahas mengenai dampak iklim terhadap hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Semoga para hadirin selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum acara rapat dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri kepada hadirin.
untuk duduk kembali. Baik, saya buka kembali. Yang kami hormati para wakil ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 DPR RI tahun sidang 2022-2023 untuk melaksanakan tugas konstitusional. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan resesi dan menyapa konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Segala harapan, aspirasi, dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat resesi agar dapat ditindaklanjuti alat kelengkapan dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait. Mengawali pidato pembukaan masa persidangan ini, atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, kami mengucapkan selamat tahun baru 2020. Sejak masa persidangan 1 tahun 2019 hingga 2020, hingga dibukanya masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 ini, atau selama 3 tahun ini dalam fungsi legislasi, melalui alat kelengkapan dewan, DPR RI telah menyelesaikan undang-undang sebanyak 31 UU dengan rincian. Komisi 1 DPR RI sebanyak 2 RUU, Komisi 2 DPR RI sebanyak 8 RUU, Komisi 3 DPR RI sebanyak 3 RUU, Komisi 4 DPR RI sebanyak 1 RUU, Komisi 6 DPR RI sebanyak 3 RUU, Komisi 7 DPR RI sebanyak 1 RUU, Komisi 10 DPR RI sebanyak 1 RUU, Komisi 11 DPR RI sebanyak 4 RUU, Badan Legislasi DPR RI sebanyak 4 RUU, Badan Anggaran DPR RI sebanyak 1 RUU, Panitia Khusus DPR RI sebanyak 3 RUU. Sebelum rapat dimulai, saya ingin mengumumkan beberapa peraturan yang harus dipahami rapat ini. Peraturannya yaitu 1. Dilarang mengaktifkan handphone selama rapat berlangsung. 2. Dilarang mengobrol selama rapat berlangsung. 3. Dilarang memotong pembicaraan di salah satu fraksi sedang menyandar. 4. Dilarang meninggalkan ruang rapat atas izin tidak rapat. 5. Dilarang berbicara apa izin tidak rapat. Sebelumnya, saya beserta anggota DPR RI akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada anggota DPR RI diharapkan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Saya Jomin Sibrayana Storus sebagai Ketua Pimpinan DPR RI. Saya Kailan Nijasa Sabila sebagai anggota DPR RI. Saya Sita Tarisa sebagai anggota DPR RI. Saya Isan Isdina Sia sebagai anggota DPR RI. Saya Muhammad Tarifasya sebagai anggota DPR RI. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah. Kondisi cuaca di bulan November, Desember, dan Januari terus meningkat, bahkan peluang kemungkinan badai 83%.
pada bulan November penangkapan ikan yang awalnya 1000 kintal terus menurun di bulan selanjutnya. Di bulan November menjadi 780 kintal dan Januari menjadi 680 kintal. Dan akibat dari menurunnya hasil tangkapan ikan penangkapan ikan di pasar mengalami kenaikan harga ikan yang tinggi. Kemudian memang memprihatinkan bahwa negara yang tadi harga ikan 1 kg hanya 13.000 menjadi 19.000 per kilo di bulan Januari. Dan maka dari itu kami sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan kebijakan-kebijakan yang akan dibacakan oleh Direktur Menteri Kelautan dan Perikanan. Baik, saya Muhammad Kandani sebagai Direktur Perikanan dan Kelautan akan membacakan kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Firdaus sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat. Yang poin pertama itu kita akan membuat aturan pengeluaran pelayaran untuk nelayan, khususnya nelayan besar, dan kita akan bekerjasama dengan polisi maritim untuk mengurus pelabuhan agar tidak ada yang pergi melaut ketika akan hujan karena keselamatan nelayan juga penting. Untuk poin kedua, untuk harga ikan di pasaran, kami berencana akan mengimpor ikan dan kita akan memberikan bantuan untuk para penangkap ikan serta peternak ikan yang terkendala karena penyakit selama musim hujan. Dan untuk poin terakhir, kami menekankan kami akan mendukung bagi siapapun yang mendapati memainkan harga di pasar. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang sudah kami buat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Selesainya hasil presentasi yang telah dijelaskan oleh Menteri Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Saya Keandra Mamat Kurniawan sebagai Ketua Fraksi PDIP. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah memberikan data presentasi kelautan dan perikanan di Indonesia selama 3 bulan terakhir ini. Menanggapi hasil presentasi dari pihak Bapak Menteri, sangat sedih saya melihat adanya kenaikan harga per kilo ikan yang tiap bulan. Selain itu, terdapatnya penurunan hasil tangkapan ikan. Lalu bagaimana bisa suatu negeri seperti Indonesia yang memiliki sumber daya alam maritim yang kaya namun dapat terjadi hal seperti ini? Sungguh disayangkan kinerja Bapak sebagai Bapak Menteri. Lalu, saya ingin melihat kinerja Bapak tidak hanya saat rapat program kerja, namun bagaimana Bapak Menteri dapat memberikan solusi pada masalah ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Bapak karena citra Bapak yang sudah tercoreng akibat penurunan pendapatan nelayan dan kenaikan harga ikan ini. Sekian, terima kasih dari saya sebagai Ketua Fraksi PDIP. Saya ingin selaku anggota fraksi partai PDIP ingin menambahkan pernyataannya, yaitu mengapa data yang Bapak Menteri berikan hanya 3 bulan terakhir ini saja? Mengapa Bapak tidak memberi laporan harga ikan dan perkembangan penangkapan ikan selama 1 tahun penuh? Saya heran, mengapa Bapak tidak memberikan data yang terbuka? Tapi seakan-akan banyak yang ditutupi. Ditambah lagi pendapatan para nelayan dan pedagang menurun drastis. Padahal Bapak Menteri telah berjanji akan meningkatkan gaji pendapatan para nelayan. Namun sangat disayangkan sekali berbanding terbalik pada data ini. Sekali lagi saya mendengar jawaban dari Bapak dalam data dan analisis yang konkret ditambah gerakan yang tegas dari Bapak Menteri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, Anda sekalian memiliki
Demokrasi mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian kesempatan bicara untuk menanggapi hasil presentasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Trut Pirihatin atas penurunan hasil tangkapan ikan. Sangat disayangkan bagi negara maritim seperti Indonesia mengalami peristiwa ini. Terlebih lagi, disebutkan dalam presentasi Anda bahwa karena peristiwa ini, pendapatan para nelayan dan pedagang menurun drastis. Hal ini sangat fatal, mengingat banyak dari warga Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Apakah ada kompensasi dari pihak kementerian bagi para nelayan dan pedagang yang menjadi korban penurunan hasil tangkapan ikan ini? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Prasita Paling selaku anggota dari Partai Nasional Demokrasi setuju dengan gagasan tersebut. Kami Partai Nasional Demokrasi sangat mempersayangkan persoalan ini. Bagaimana nasib para nelayan yang menjadi korban terbesar peristiwa ini? Cara pendapatan mereka berkurang drastis. Apakah pihak kementerian dapat memberikan jalan keluar efektif jika populasi nelayan menjadi ikut menurun akibat peristiwa ini? Bukankah akan berdampak sangat fatal bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang maritim? Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan ini. Terima kasih atas kesempatan berbicaranya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicaranya. Di sini saya ingin sedikit menanggapi hasil presentasi dari pihak kementerian. Sangat disayangkan bahwa Indonesia mengalami penurunan hasil tangkapan ikan. Bagaimana bisa suatu kepulauan maritim mengalami hal seperti ini? Terlebih lagi, mengingat Kementerian Kelautan memiliki program kerjasama dengan Kementerian Kesehatan yaitu program Gemar Makan Ikan. Dengan terjadinya peristiwa ini, bagaimana keberlangsungan program tersebut? Apa masih banyak warga Indonesia yang tidak bisa makan ikan? Ditambah lagi, dengan terjadinya hal ini, apakah kalian mampu mengatasi persoalan ini guna keberlangsungan program yang sedang berjalan? Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zara Trifaidia sebagai anggota fraksi Partai PKS izin menambahkan. Bagaimana upaya kementerian yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan di sektor perikanan? Mengingat bahwa Indonesia mengalami penurunan pasokan ikan akibat dari kondisi cuaca dan iklim dan menyebabkan harga ikan di pasar naik drastis. Dan apakah perlu adanya pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan dan kelautan? Apakah Pak Menteri memiliki solusi terhadap masalah ini? Karena dengan adanya masalah ini menjadikan para nelayan dan para pedagang mengalami penurunan pendapatan serta banyaknya warga yang mengalami dampak buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Kelautan dan perikanan sangat memprihatinkan bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan maritim mengalami peristiwa seperti ini. Saya heran adalah mengapa proses penangkapan ikan menjadi terhambat. Sebentar, satu menit. Terhambat karena cuaca yang kurang efektif. Bukankah para nelayan di Indonesia terkenal dapat selalu memanfaatkan kondisi cuaca untuk berlayar? Maka dari itu seharusnya kondisi cuaca tidak akan berpengaruh bagi para nelayan. Dan begitu juga dengan hasil tangkapan ikannya. Lalu bagaimana nanti tanggapan para masyarakat, terutama masyarakat pesisir pantai yang makanan pokoknya adalah ikan? Pasti Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapat pandangan negatif dari para masyarakat. Apakah kondisi ini sangat berpengaruh untuk produksi ikan kita? Sekali lagi dimohon kepada Ketua Partai Gerindra untuk tidak tidur selama rapat berlangsung. Terima kasih. Maaf, berdapat. Saya... Saya dulu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Siti Naila Fauzia, selaku anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Saya izin menambahkan pernyataan yang telah Ketua PKB sampaikan, bahwa sebaiknya pasokan ikan negara kita jangan dibatasi. Jika pasokan ikan kegiatan ekspor dan pasokan ikan di wilayah maritim yang sudah terkenal dengan kesegaran ikan yang menurun, tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian negara kita. Karena 90% negara Indonesia ini adalah negara kepulauan maritim yang dimana masyarakatnya hidup mengandalkan hasil laut. Jika sudah berimbas ke perekonomian negara, maka permasalahan ini tergolong cukup besar dan serius. Maka dari itu kami sangat menyayangkan jika pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat mengatasi masalah ini. Sekian, terima kasih. Jadi, silakan kita dapatkan dari kita untuk mengutarakan tanggapannya.
Pemberhentian. Saya Angelika Paluela, selaku ketua fraksi dari Partai Demokrat, ingin memberi pendapat bahwasanya menurut analisis data menunjukkan apabila mengenai perubahan cuaca memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas harga dan kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan serta penurunan harga ikan. Sebagai contoh, dari perubahan cuaca yang kurang menguntungkan bagi para nelayan adalah ketika gelombang laut yang tinggi dengan terjangan ombak yang besar membuat para nelayan tidak bisa melakukan aktivitas mereka dalam menangkap ikan seperti hari-hari biasanya. Tetapi ada juga nelayan yang nekat untuk pergi melaut. Namun, hasil tangkapan yang mereka dapat tidak banyak seperti hari-hari biasanya. Jika hasil tangkapan para nelayan mengalami penurunan, hal ini tentunya akan berkaitan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di banyak daerah. Terima kasih. Saya, Afriani Maisa, sebagai anggota fraksi dari Partai Demokrat, menyarankan agar pihak nelayan memang seharusnya dibatasi sementara dalam kegiatan menangkap ikan. Dikarenakan curah hujan yang tinggi tentu khawatir dapat mempengaruhi keselamatan para nelayan. Menangkap ikan perlu didukung oleh cuaca yang baik dan tepat sehingga untuk memikirkan keselamatan dan kenyamanan para nelayan. Kami menyarankan agar para nelayan dibatasi sementara dalam kegiatan menangkap ikan sampai tingkat curah hujan sudah kembali normal dan terkendali. Terima kasih. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya, Yuria Penjabat Masih Jabat, sebagai Ketua Fraksi dari Golongan Karya, ingin menanggapi hasil presentasi tadi. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi dalam dunia maritim negeri kita. Penurunan hasil tangkapan ikan yang disebabkan oleh tinggi curah hujan merupakan kuasa alam. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima dan berdamai dengan kondisi ini. Dan juga menanggapi salah satu kebijakan kalian, yaitu rencana untuk mengimpor ikan dari negara lain. Saya rasa kebijakan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena dengan mengimpor ikan, kita juga dapat menjaga relasi yang baik antar negara dan saling melengkapi kebutuhan sama lain. Saya, Sandi Kusmawidi, sebagai anggota fraksi Golongan Karya, izin menambahkan. Bukan hanya Indonesia yang negara maritim, tetapi masih ada negara maritim yang lain yang siap membantu negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai Indonesia dapat beralih peran sementara. Jika sumber daya laut sedang ada kendala, masih ada sumber daya lain yang dapat kita kembangkan. Demi memikirkan keselamatan para nelayan, saya juga turut menyarankan agar penangkapan ikan dibatasi sementara. Semua yang terjadi pastilah ada hikmahnya. Masih banyak sumber daya lain yang dapat kita kembangkan. Jangan hanya bergantung pada hasil perikanan. Cobalah menerima kenyataan. Kami perwakilan fraksi Partai Golongan Karya turut khawatir atas apa yang sedang terjadi dan berharap agar curah hujan di Indonesia kembali normal guna para nelayan di Indonesia dapat kembali melakukan aktivitas entah seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menanggapi hal tersebut. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Zaki Fauzan Aziz sebagai Ketua Partai Gerindra. Saya setuju dengan pendapat Partai Golkar. Tidak ada yang bisa kita lakukan karena ini berhubungan dengan bencana alam. Kita tidak bisa mengantisipasi cuaca yang akan datang. Kita juga tidak bisa menimbulkan risiko terhadap para nelayan. Akan berapa banyak nelayan kita yang akan terancam luka karena kondisi cuaca yang akan memaksakan kita melanjutkan penangkapan ikan saat bencana sedang terjadi. Saya Sigit Priadi sebagai anggota fraksi Gerindra izin menambahkan. Betul sekali, bagaimana kita akan menanggung keselamatan para nelayan kita jika kita memaksakan. Bencana ini tentu tidak bisa kita hindari, karena jika kita kekurangan para nelayan, maka kita juga akan kekurangan pasokan ikan, sehingga akan mempengaruhi ekonomi kita, karena sebagian penghasilan kita berasal dari lautan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada para partai yang telah menanggapi dan memberikan pertanyaan. Apakah ada tambahan tambahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Untuk para menteri serta jajarannya, berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Tolong segera ke lokasi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan ya Pak. Oh iya, siap Pak.
siapa? Jadi ada apa kami dipanggil sini, Pak? Alasan saya mengundang kalian di sini ialah untuk memberikan pada partai yang berjuluk dengan kami. Mau beli partai? Ya, tahu lah. Ya. Dan juga pertanyaan yang diajukan. Saya dan jajaran menteri lainnya menangkap bahwa inti dari pertanyaan partai adalah bagaimana kondisi ekonomi negara kita jika pasokan ikan dibatasi, dan juga bagaimana kondisi warga pesisir pantai yang makan pokok utamanya adalah ikan dari hasil tangkapan para nelayan. Terima kasih kepada para anggota dewan atas masukannya. Kami sebagai Menteri Kelautan pun turut prihatin atas keadaan saat ini. Namun keadaan cuaca saat ini memang tidak mendukung, akan tetapi kita dapat mengatasinya bila kita semua mau bekerja sama. Dan sesuai kebijakan baru yang kami buat bahwa kami akan bekerja sama dengan BMKG dan membuat jadwal harian yang tepat untuk para nelayan yang akan melaut agar tidak khawatir akan cuaca, dan insya Allah prediksinya mencapai 90%. Kami juga memerintahkan kepada polisi maritim untuk mengawasi perairan serta menegur para pelaut yang mencoba berlayar ketika hendak badai. Dan untuk kenaikan harga di pasaran, saya setuju sebenarnya dengan Partai Golkar bahwa kita punya banyak negara maritim yang bersedia dengan memberikan bantuan. Dengan kata lain, kita bisa mengadakan impor. Dan untuk impor, kami sebenarnya hanya berencana bila kondisi pasar terus memburuk, terutama untuk para UMKM yang memang keperluan kebutuhan pokoknya merupakan bahan dasarnya, yakni ikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh jajaran kami, Barata. Terima kasih kepada Bapak Netaus. Dan kemudian untuk mengapa data tidak secara terang dipublikasikan, karena data perlu waktu untuk mengumpulkannya. Dan kami mengupdate data penangkapan ikan di situs resmi Kementerian setiap bulan. Kami juga membuat waktu yang tepat untuk berlayar di situs kami. Karena sekarang sudah era digital, sehingga perlu bagi kita untuk mensosialisasikan pada para nelayan. Itu saja mungkin jawaban yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan didorong oleh Partai Golkar yang memiliki kekuatan.
Anda. Dan Pak. Anda dan tadi lancar sekali ya, yang tadi kamu punya. Anda juga. Kenapa mau mati ya? Sidang ini berlangsung dengan begitu ricuh dikarenakan pro dan kontra yang terjadi antar fraksi dan juga anggota-anggotanya, di mana dapat kita lihat bahwa adu mulut terus terjadi hingga menimbulkan ricuhan yang begitu besar di sidang kali ini. Dan juga anggota fraksi, kalian harusnya sadar bahwa di negeri kita sini memang teknologinya masih kurang mumpuni. Maka dari itu, kita perlu adanya pemasokan ikan dari negara lain ke negara kita agar masyarakat kita tetap bisa makan ikan dengan harga yang murah. Terima kasih. Tidak bisa begitu dong. Namanya kita tidak berpendirian teguh terhadap pedoman negara kita sebagai kepulauan maritim. Bagaimana nanti kondisi masyarakat pesisir pantai kita yang di mana jarak rumah dari pesisir pantai ke pasar yang lengkap di kota itu susah. Terus tadi komik dari Bapak Keandra sebagai ketua PDIP dimatikan. Apakah ada sesuatu di balik ini semua? Tidak harusnya menghakimi seperti itu. Loh, sedangkan tadi pendapat dari kita semua itu kontra. Kenapa yang disetujukan adalah yang setuju, sedangkan yang setuju hanya 3 partai? Memang faktanya seperti itu, bahwa teknologi kita masih kurang. Maka dari itu kita perlu pemasokan dari negara lain. Tapi anggaran yang kita punya untuk negara kita bisa digunakan untuk teknologi dan untuk penangkapan ikan. Tidak perlu dibatasi seperti itu. Tapi bagaimana dengan harga ikan yang mahal? Sama saja, melakukan impor itu akan mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Betul. Tidak ada bedanya dengan mengeluarkan yang lain. Bukan dari negara lain. Betul. Menanggapi dari hasil tanggapan Bapak Keandra selaku ketua PDIP, saya sangat setuju mengapa anggaran negara tidak dipergunakan untuk memajukan teknologi yang dapat menunjang kualitas perikanan di negara kita, yang nantinya kegiatan ekspor perikanan negara kita semakin maju. Bukankah ini dapat memperbaiki ekonomi negara kita? Seperti yang dikatakan oleh fraksi Nasdem, seharusnya kita sebagai negara kepulauan maritim memiliki peranan untuk mengekspor, bukan mengimpor hasil laut.
yaitu bagaimana kondisi ekonomi negara Indonesia jika pasokan ikan dibatasi, dan juga bagaimana kondisi warga pesisir pantai yang akan pokok utamanya dan ikan, dan yang serta papan para nelayan, serta bagaimana langkah kinerja ke depannya. Kemudian dilakukan oleh sesing interupsi, di mana terjadi kericuhan dan aksi mematikan mik oleh pimpinan. Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penangkapan ikan akan dibatasi dan dikontrol. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuhmisna inna si'au akhtona. Rabbana wala tahmil alaina isrul kama hamatana ala zainami qoblina. Rabbana wala tuham alana ala tabatana labi wa'fu'ana wa'firlana warhamna anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ya, baik, para hadirin sekalian, kita telah berada di penghujung acara. Dapat disimpulkan pada rapat kali ini bahwa ternyata terjadi iklim menjadi salah satu penyebab utama kenaikan harga ikan karena sulitnya proses penangkapan ikan. Pada anggota dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja pada masa reses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Selamat tahun baru 2023 kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga di tahun ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan selesainya rapat sidang pada pagi hari ini, maka perkenankan kami menutup rapat sidang paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sidang rapat DPR tanggal 23 Februari 2023 kini telah usai dengan akhir yang cukup menegangkan, tentunya dikarenakan pro dan kontra yang terjadi antara pimpinan fraksi juga para anggotanya. Tetapi keputusan akhir telah diambil, maka dari itu sidang ini dinyatakan telah usai. Sekian laporan saya pada hari ini. Saya Arini Nasya Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi Anda semua. Tumbang ini kita 2 minggu tumbang ini guys. Ini tumbang soalnya.
Bukan. Tapi siapa lagi? Saya kan Ardito. Oh iya, Ardito. Pak Ardito. Kalau bantengnya. Sama men. Sehat-sehat 16, jangan tumbang lagi ya semuanya. Ini Pak, ya tak anggota saya Pak. Astagfirullahaladzim.